kepada sekretaris beserta seluruh jajarannya ini bekerja keras, walaupun harus sampai dalam rangka mensukseskan tahapan-tahapan pilkada. Ini adalah pendaftaran calon bupati dan wakil bupati dan berkenan hadir juga. Terima kasih banyak atas pendampingannya. Secara regulasi nanti bila mana dengan pasangan satu calon ya, artinya nanti satu. Surat suara nanti juga ada dua kotak. Yang satu kotak itu berisi foto pasangan calon, yang satu kotak kosong tidak ada apa-apanya, tanpa tulisan, tanpa nomor, tanpa kode. Tetapi apakah itu nanti calon yang ada, kotak yang ada calonnya itu bisa di blok kanan, kotak kanan apa kiri, itu juga nanti lewat melalui undian juga. Oh. Iya. Nah, artinya kotak kosong, istilah umumnya, itu juga sebagai peserta pemilu, sebagai peserta pilkada. Artinya yang mencoblos calon ada calonnya, juga sah, yang mencoblos kosong pun juga sah. Lah, penentuan siapa yang calon terpilih itu syaratnya adalah lebih dari 50% suara sah. Ingat loh, suara sah, bukan pemilih yang hadir, bukan. Nah, suara sah. Jadi lebih dari 50%. Kalau istilah masyarakat umum ya, mereka memakai 50% plus 1 dari